Kok duduk ya weh, itu baru KLX andalan motor patah. Sana nungging yang ini, nungging depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di vlognya IHS Papua. Teman-teman, di video kali ini saya mau camping lagi dengan anak-anak Lampu Satu Komedi, dengan Aldo Bizi. Halo, kita mau ke hutan, mau camping. Wah. Kita mau ke tengah-tengah hutan. Kita mau camping. Camping? Yes, camping kah? Yes. Okay. Jadi camping tahunan, setiap tahun kita lakukan. Oke teman-teman, kita langsung saja, let's go. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you crying, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Can you change this in your room and you so easily influence all the times you told me beat it. Now you gotta make some music, I'm saying get up and down. Baik teman-teman, inilah perjalanannya kita. Nah itu kita lagi nunggu teman-teman di bawah. Oh, ada yang terbalik. Camping tapi ya begitu sudah lapar. Setiap camping lapar. Pokoknya gan. Sale, busa. Masa segitu buat busa? Maksudnya tetap cinta. Guys, kalian harus lihat pemandangan paling indah di Papua. Cuma ada di selatan, Papua Selatan. Hutan Merauke. Rawa tuh the best.
The best. Ini rawa coklat, guys. The best. Ayo, belum lihat rawa kimang. Ini rawa jage bob. Ya guys, tinggal 1 kilo lagi kita sampai. Tinggal 1 kilo. 1 kilo. Ya, itu 1 kilo jauh. No, no. 1. Pir, kamu ke bob. Ayo Rino, angkat. Panas. Ayo, galonnya. Oke, oke. Jalan. Rino, Rino. Mau itu bikin di mana, kah? Di depan situ. Di sini, kah? Kita beristirahat loh. Masih di depan. Rino tulang, postingan baru. Bagus, bagus. Oh iya. Purgawal, bagaimana di sini punya tanah? Sawah aja kau. Kayaknya kurang bal. Kurang nyaring. Baik, jalan sana. Coba, jalan sana. Jangan. Di mana? Baik teman-teman, ini saya dengan Iqbal mau nyari tempat agak di depannya karena bukan tempat yang kemarin. Iya. Karena kalau di sini tuh dekat pohon bambu. Nah, otomatis kalau kita dekat pohon bambu tuh ular ya. Nyamuk juga banyak. Jadi kita langsung nyari tempatnya di pinggir rawa pas. Berarti bau tadi matahari naik. Nah, itu. Tak, duduk sini ya tuh. Ini kepala kampung. Dia mau cek. Oh iya, bagus ya. Di sini saya semua ya. Terbang-bang sih. Bagus. Oke, oke. Sip, bagus sih. Oke, oke. Oke, mulai kerja. Siap ya. Terbang-bang ke tempat. Mana nih? Berjalan terlalu pasti. Dan jadi sudah kita punya tenda. Hai, ini tenda tanya teman-teman. Jadi depan langsung rawa. Weh, mantap kali. Aku gugur kira. Dara. Baik, baik teman-teman, waktunya makan. Yes. Saya terima kasih atas perhatian. Tempe semua rata dulu ya. Yang berapa lagi? Saya syuting. Ah, laki-laki. Kita rasa-rasa. Aduh. Oke, saya habis ya. Ayo, kamu kasar sesuatu sama saya. Saya udah tumpah. Hah? Sayur tumpah. Wah, vlog eh. Iya ini. Wah, vlog eh. Siapa yang belum makan? Nasi. Ini. Tempe. Apa ini? Tempe sama apa? Tahu. Sayur apa? Ini pakai sayur sedikit aja. Sayur tertumpah. Sayur tertumpah. Tumpah di mana? Tumpah di api. Api juga lapar. Sudah begitu. Yang penting ada tempe ya makan. Ya, jadi ini malam pertama kita bivak. Nah, kita juga jualan topopi. Mereka lagi mangan, guys. Lagi mangan, guys. Angkat dua baru ada pasar. Waktu Randy, waktu saya yang Yono baru gonceng naik motor baru taruh kurang kayu. Ya itu di rumah. Sama siapa? Yuk, pencuri sepeda. Salah kejar. Iqbal. Apa? Rokok. Burta cakap tinggal itu. Oh, gimana? Iqbal. Berarti jatuh kah dari situ? Ada bagian situ kah? Berarti di bagian situ? Cincin di tas-tas itu. Baik, Bal. Ikut cari terbaik. Pencuri sepeda merah apa? Judulnya? Judulnya apa? Bukan. Ada B. Apa gak kira pencuri sepeda? Kalau saya pencuri sepeda. Tak salah kejar. C. Siap, kuantu tuh, Bal.
Itu kopi itu. Makan ya. Makan. Kamu makan apa ya? Makan tai 5 karung. Iya, kamu makan tai di situ sudah. Tempat penyet tipu-tipu nih. Pele. Mas. Tenang. Mantap. Masalah itu.